neng di lagian gak mana. Stop. Eh, apa? Sida beli gambar konten. Ah, ya sida ikan kamera. Iya. Stop. Guys, jumpa lagi di channel On Barang Kesayangan, di mana channel ini selalu memberikan video tentang review dan unboxing, tutorial dan informasi. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan bekas lem pada bodi motor, pada stripping bodi motor. Dan di sini saya menggunakan motor Beat ISS, dan kebetulan strippingnya sudah saya lepaskan, kurang lebih cuplikannya seperti ini. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you? Dan setelah strippingnya dilepas, namun bekas lemnya itu masih tersisa. Dan yang paling parahnya, bekas lem pada bodi motor ini beda dengan stripping yang bukan bawaan dari pabrik, guys. Jadi kalau yang bukan bawaan dari pabrik, cukup dengan air hangat dan handuk saja sudah bisa hilang. Namun untuk bekas lem ini sangat susah sekali. Sempat sebelumnya saya melihat di YouTube channel tangga sebelah, ada yang menggunakan dengan minyak kayu putih, dan saya mencoba untuk mengaplikasikannya. Saya mencoba di motor saya, dan alhasil ternyata tidak mudah yang saya bayangkan, guys. Bahkan udah hampir satu botol dan alhasil nggak hilang sama sekali. Dan ada juga yang pakai bensin, dan di situ memang hilang, namun bodi motornya itu agak busam, agak buram. Dan ada lagi yang menggunakan hot in, apa namanya itu, yang panas-panas kayak gitu, dan sama saja itu tidak membawakan hasil. Dan ada di YouTube channel tangga sebelah juga yang sangat ampuh sekali, sangat rekomendasi sekali, namun di situ menggunakan semprot, itu produk dari China, namun itu harganya lumayan mahal juga. Tapi tenang, guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikannya dari bahan-bahan yang YouTube channel tangga sebelah gunakan. Saya akan mencoba untuk dikombinasikan salah satu bahan-bahannya. Di sini saya akan menggunakan ini, guys. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada minyak kayu putih. Ini adalah minyak caplang, cap kayu putih. Sebenarnya ini hanya digunakan untuk baby, ya guys, untuk bayi. Dan yang kedua ada bensin. Di sini bensin secukupnya yang saya sudah masukkan di dalam botol. Dan ada kain juga. Dan pastinya ada alat tambahan semacam fiber. Dan di sini saya menggunakan bekas kartu SIM. Dan yang terakhir ada poles. Untuk poles ini saya menggunakan Carrera, tapi dimasukkan di dalam wadah kiwi, guys.
Oke, untuk bahan-bahan ini saya akan praktekkan langsung di bodi motor saya. Namun sebelum itu, yang perlu kalian tahu, di sini saya sudah menghilangkan beberapa bekas lem pada bodi motor ini. Kurang lebih seperti ini. Di sini memang sudah saya bersihkan karena tidak mungkin untuk semua bekas lem di bodi motor ini saya masukkan di dalam satu video, mungkin itu durasi yang sangat panjang. Yang penting di sini saya sudah memberikan tutorial dan cara menghilangkan bekas lem pada bekas stripping yang masih bawaan pabrik ya guys. Dan di sini saya masih menyisakan beberapa ini untuk caranya nanti saya akan kasih tahu cara menghilangkannya. Dan untuk di sebelah di sini saya juga sudah dihapus dan sudah ditempelkan stiker bit ya guys. Namun di video kali ini saya tidak akan mengerjakannya sendiri. Dan kali ini saya meminta bantuan kepada teman saya yaitu Sigit Mustafa yang sudah berada di belakang layar guys. Oke, kurang lebih seperti ini orangnya. Tuh. Dia seorang YouTuber juga guys. Namun jarang upload video. Katanya bingung konten guys. Oke, langsung saja kita simak videonya sebagai berikut. Oke guys, jadi setelah bekas lem sudah menipis kurang lebih seperti ini, baru kita menggunakan minyak kayu putih ya guys. Untuk finishingnya di sini menggunakan minyak kayu putih, namun cukup pakai jari saja guys. Menghilang ya, lumayan bersih juga. Kurang lebih hasilnya seperti ini pak. Nih tuh pak ya, sudah mengkilap. Tinggal untuk tahap finishing juga terakhir menggunakan ini apa namanya, poles, supaya lebih kinclong pak. Nah disini menggunakan poles. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Sigit ya. Oke, atas bantuannya, Pak. Nah, kurang lebih seperti ini, enggak apa-apa di semua body supaya
bilang kineng gas. Nah, gosok terus gas. Terus no. Nah, setelah kinclong. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini bodinya sudah mulus sekali, guys. Kayak bodinya apa? Lu namanya. Oke. Dan mungkin di video kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi mencari tutorial, ya guys. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk dukung terus channel On Bareng Kesayangan dengan cara like dan subscribe channel ini, dan share juga ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian bila video ini bermanfaat. Bila itu wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber Handphone.